Bingkisan Kaya Mia, khemah orang Mesir yang dipamerkan di Museum Kesenian Islam yang berlangsung sehingga 31 Januari 2016 yang disediakan oleh Dianawan. Kita saksikan. Kaya Mia dikenali sebagai satu seni pembuatan khemah tradisi Mesir yang menggunakan teknik sulaman tampal hias. Semenjak pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah, ratusan penyulam Kaya Mia terdiri daripada golongan lelaki yang mewarisi pekerjaan ini sebagai mata pencarian utama mereka. Penggunaan warna terang dan perca fabrik kapas yang cerah menjadikan Kaya Mia memiliki nilai seni yang tinggi dalam kalangan masyarakat Mesir. Justeru, Museum Kesenian Islam Malaysia mengambil inisiatif mengadakan pameran Kaya Mia bagi mengetengahkan Kaya Mia yang semakin jarang dapat dilihat dek kerana semakin hilang di bawah arus pemodenan teknologi masa kini. Pameran Kaya Mia Kredibel ke Contemporary ini merupakan satu usaha sama Museum Kesenian Islam bersama Dr. Sam Walker, pensyarah History Art daripada University Chartered, Wagga Wagga, Australia. Dikatakan Kaya Mia ini sebenarnya semakin terancam sebab kewujudan Kaya Mia cetakan yang membuatkan Kaya Mia ini semakin dilupai ramai. So dengan itu kami bawa balik Kaya Mia ini ke Museum Kesenian Islam Malaysia untuk orang kata memberitahu kepada rakyat Malaysia mengenai kewujudan Kaya Mia itu sendiri. Khemah di belakang ini adalah milik Museum Kesenian Islam sendiri, koleksi kami, di mana khemah ini 2014. Ia adalah khemah yang cuba mengembalikan corak Kudaiwi itu sendiri. Kalau kita lihat corak-coraknya adalah corak Kudaiwi dengan warna kontemporari bersama kaligrafi-kaligrafi untuk menyambut tetamu. Khemah ini merupakan khemah seremoni Mesir lah. Saya pasti rakyat Malaysia ramai tidak mengetahui mengenai Kaya Mia ini sendiri. Jadi kami memilih untuk membawa Kaya Mia dan juga seni Kaya Mia ataupun seni pembuat khemah ini datang ke Malaysia untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia bahawa ia adalah seni yang terancam dan untuk mengembalikan dia punya kelestarian seni ini sendiri ke dalam Malaysia lah. At least untuk bagi orang tahu dan mengetahui aware mengenai Kaya Mia itu sendiri. Tekstil yang bercirikan kesenian Islam ini sering digunakan sebagai penghias ruang majlis kerajaan besar seperti perkahwinan, graduasi, jamuan jalanan dan pada abad terdahulu ia digunakan sebagai khemah peperangan, pemburuan dan sebagainya. Pameran yang diadakan di Museum Kesenian Islam Malaysia ini berjaya mendapat perhatian pengunjung dalam dan luar negara. Ini sesuatu yang baru yang saya tak pernah lihat sebelum ni sebab saya tak tahu apa Kaya Mia. So bila saya tengok ni memang menariklah. Yang saya faham daripada maklumat yang ada ia actually pameran khemah dekat Egypt. Dia punya corak-corak dia, design dia punya macam sebab cara dia buat pun unik kan, dia pakai apa patchwork ni guna tangan, so memang dia unik lah, memang tertarik lah. I was actually looking for inspiration for designs from Islamic art. I like Islamic art and Middle Eastern art quite a lot, and that's why I was attracted to the museum when I saw that it was here. And just looking at the colors and the quality of the craftsmanship and the designs, it's really giving me a lot of inspiration to take home with me. So you have any? It's beautiful. The exhibition is absolutely beautiful. Kaya Mia merupakan suatu bentuk seni sophisticated dan bercirikan perusahaan yang digabungkan dengan nilai kesenian Islam yang begitu halus dan unik. Pameran seperti ini mampu menaikkan semula seni Kaya Mia yang kini diancam kepupusan. Bagi anda yang belum mengunjungi pameran ini, ia akan dibuka sehingga 31 Januari 2016 di Galeri H1 Museum Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur.